Netflix Inc. yang berhasil meraup kesuksesan besar di Korea Selatan pada tahun ini, di mana kontribusi penyedia layanan streaming tersebut terhadap ekonomi negara ginseng telah mencapai 67,56 triliun rupiah. Penyedia layanan streaming Netflix Inc. berhasil mendulang kesuksesan besar di Korea Selatan pada tahun ini, di mana kontribusi perusahaan digital asal Amerika ini terhadap ekonomi Korsel sepanjang 2016 hingga 2020 telah mencapai 5,6 triliun won atau setara 67,56 triliun rupiah. Bahkan film serial terpopuler Korea saat ini, Squid Game, mampu menempati posisi pertama pada peringkat global bulan September 2021, sekaligus menjadi bukti bahwa series tersebut mampu mendongkrak kinerja Netflix di negeri ginseng. Seperti diketahui, kontribusi ekonomi ini mewakili produksi dan distribusi oleh Netflix serta dampak pada industri seperti penerbitan, komik, musik, pariwisata, serta makanan dan mode. Di mana pihak manajemen sejauh ini telah menciptakan 16.000 pekerja full-time dalam industri perfilman sepanjang 5 tahun terakhir. Adapun Netflix juga telah menyiapkan 2 studio baru serta 80 film serial sejak tahun 2016 lalu, dengan jumlah pelanggan sebanyak 3,8 juta di Korea Selatan, lewat dana investasi sekitar 770 miliar won atau setara 9,29 triliun rupiah, guna membuat konten original di negara tersebut. Berbagai sumber, iDeck Channel.